السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. بابا بابا يبوي برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di beberapa hari terakhir Allah menunjukkan kehebatannya dengan menggerakkan seluruh yang berkaitan dengan alam ini baik dia bersifat air, sifat tanah digoncangkan dan di dilongsorkan tanahnya kemudian angin puting beliung dan seterusnya. Semoga orang-orang yang telah mendahului kita disekarnakan sebab musibah Allah ampuni dosa mereka dan Allah jaga mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada keluarganya serta kita yang masih diberikan kesehatan, keselamatan penuh dengan rasa syukur, rasa syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa amin ya rabbal alamin. -al ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke tema yang ke-6 yaitu <tentang>, tentang kriteria pemimpin rumah tangga menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah di mana pada materi sebelumnya di bagian yang kelima kita telah menyampaikan bahwa pemimpin rumah tangga itu harus berilmu kalau nggak punya ilmunya bahaya ini. Makanya saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita mau naik haji, mau umroh, itu ada manasik haji, Bapak Ibu. Yang kita kenal dengan manasik haji, ada proses di sana, ada pembelajaran di sana, agar tidak kaget dan tahu hukum. Bukan asal jalan tanpa kenal hukum dan tidak mengerti apa yang sedang dilaksanakan. Dan di sana dijelaskan apa itu tahallul, apa itu hajar aswad, apa itu eh, mina, apa itu muzdalifah. Dijelaskan sebagaimana apatah lagi berilmu sebelum rumah tangga. Ini yang berbahaya dan jarang untuk diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya melihat Orang Indonesia ini melihat keluarga itu sangat sederhana, Bapak Ibu. Sangat sederhana. Padahal Quran tidak sesederhana itu melihat melihat keluarga. Quran itu tidak sesederhana yang Bapak Ibu bayangkan melihat sebuah keluarga. Betapa banyak dalam Al-Quran Allah menerangkan, menceritakan para Ada kisah keluarganya dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, kisah keluarganya dalam Al-Quran. Nabi Ismail, kisah keluarganya dalam Al-Quran. Nabi Zakaria, kisah keluarganya dengan Al-Quran. Nabi Musa, yang hidup di zaman pemimpin zalim, ada kisahnya dalam Al-Quran. Pernikahannya pun ada dalam Al-Quran. Sampai kisah Nabi Muhammad pun, masalah rumah tangganya subhanaka rabbi itu ada dalam al Bapak Ibu. Ini yang menjadi masalah adalah ketika ada orang yang menikah. Kemudian punya anak. Ketika punya anak berubah statusnya dari seorang suami menjadi suami plus seorang ayah. Dari seorang istri Tambah tanggung jawabnya menjadi istri plus seorang ibu yang membuat adanya perubahan status itu bukan karena ilmu dia telah mencakupi dalam ilmu sebagai seorang ayah, kemudian dia di, 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 disebut sebagai seorang ayah bukan, tapi karena dia punya anak, makanya dia menjadikan dirinya disebut sebagai ayah. Begitupun ibu. Ibu itu, kenapa ibu disebut dengan ibu? Bukan karena ibu punya ibu punya ilmu tentang keibuan sehingga ibu disebut sebagai ibu. Tapi ibu punya anak. Nanti masalahnya punya anak tidak bisa mengelola, sehingga bermasalahlah rumah tangga kita. Baik itu cerai, baik itu uh, uh, tidak ada keharmonisan. Jadi jangan disangka masalah keluarga itu bukan hanya cerai, bukan. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga pun itu masalah. Makanya sih di sini saya ingin menyampaikan kepada para bapak ini yang hadir pada pertemuan kali ini bagaimana seharusnya seorang laki-laki, seorang suami ini memiliki ilmu dalam rumah tangga. Karena sejarah mencatat Bapak Ibu, pemimpin itu itu datang dari keluarga. Bukan datang dari sekolah. Pemimpin itu datang dari keluarga. Bagaimana seorang ayah dan seorang ibu memiliki sebuah persatuan, kesatuan untuk diniatkan anak ini menjadi seorang pemimpin. Makanya doanya, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama. Itu doanya. Ya Allah, jadikanlah min azwajina wa pasangan hidup kami ya Rabb. qurrata yaitu orang-orang yang menyujukkan pandangan kami. Kalau kita memandang, senang, bahagia. Belum selesai, Ibu. lil Muttaqina imama Dan jadikan, jadikan kami ini, keluarga kami ini, adalah seorang pemimpin untuk orang-orang beriman. Subhanallah. Ternyata, pemimpin itu lahir dari keluarga, Ibu. Bukan dari sekolah. Ibu boleh memasukkan anak ibu, bapak. Masukkan ke sekolah, silahkan. Itu tidak menjadi masalah, tapi Quran dalam konteks ini, doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh orang soleh dalam konteks keluarga. Jadi, seharusnya seorang Muslim itu seharusnya, ketika memiliki anak, dijadikan, diniatkan, ini jadi pemimpin. Itulah generasi yang terbaik yang para rasul S.A.W. alaihi wasallam lakukan kepada para sahabatnya. Ini yang menjadi masalah orang tua menyerahkan anaknya ke pondok, ke sekolah. Setelah itu mau tahu beres, setelah itu menganggap anaknya udah paling bertakwa. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi Bapak Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu ilmu. Ilmu itu adalah pelita bagi kehidupan. Menjadi seorang ayah itu jadi seorang suami itu bukan satu semester, bukan. Ibu menjadi seorang istri itu bukan satu bulan dua bulan, bukan. Bukan setahun dua tahun, bukan. Bahkan umur ibu itu menjadi seorang ibu lebih lama menjadi ibu dibanding lebih lama menjadi seorang gadis. Ini pentingnya nih, ini pentingnya ilmu ini ibu. Ini bapak juga yang mendengar saya ini. Bapak itu menjadi seorang bapak dan kepala rumah tangga. Itu bukan untuk satu semester, habis itu ujian, habis itu selesai. Bukan. Bapak itu menjadi kepala rumah tangga dari akad sampai nanti masuk ke liang lahat. Itu. Semua isinya tanggung jawab itu. Itu anaknya mau dikemanain itu. Itu istrinya mau diapain itu. Itu istrinya pernah disuruh berhijab tidak itu. Itu istrinya dilarang tidak berpergian itu. Itu anaknya diarahkan untuk sholat tidak. Jangan-jangan bapaknya yang tidak sholat. Jangan-jangan bapaknya yang tidak ngaji. Jadi saya ingin ingatkan bapak ibuku. Quran itu tidak sesederhana itu memandang keluarga. Tidak sesederhana itu. Quran itu menjelaskan detail melalui Quran, melalui sunnah. Karakternya dijelaskan, kiat-kiatnya dijelaskan, hubungan suami istri dijelaskan. Rasul pun nanti kita akan bahas bagaimana Rasul itu menjadi sebuah, menjadi seorang kepala rumah tangga. Nanti dari seorang bapak punya anak, anaknya nikah. Statusnya naik. Dari suami pindah ke ayah. Dari ke ayah pindah ke kakek. Tiga status sekaligus. Subhanallah. Tiga. Tiga status sekaligus. Gak punya ilmu bahaya ini. Makanya nah, kita perlu belajar menjadi seorang kakek. Bagaimana Nabi menjadi seorang kakek? Nabi itu menjadi seorang kakek, Ibu. Bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi seorang suami di hadapan istrinya, menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Bagaimana Abdul Muttalib itu mengurus cucunya Nabi Muhammad SAW dua tahun. Itu perlu dipelajari. Ini kan masalahnya, nggak ada sekolah kakek. Tiba-tiba jadi kakek. Kemudian jadi kakek, apa kata kakek? Udah anakmu gak usah di Gak usah dibilang-bilang Udah biarin aja Saking sayangnya masalah Kan kakek begitu ya bu Katanya cinta sekali sama cucunya Sehingga kalau orang tua dari anak ini ya. Anaknya sendiri Itu melarang, me memerintah Kakeknya deking Makanya cucu tuh lebih suka ke kakek nenek Karena ada dekingan Ini masalah ini masalah. Ini generasi nggak akan timbul generasi hebat. Deh. Kita perlu ilmu ini. Dan ilmu ini sangat jarang sekali dibahas. Dan sangat jarang sekali dipelajari. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saat ini, ini adalah ilmu untuk laki-laki. Sebagai pemimpin rumah tangga. Ustadz istri, suami saya sudah enggak ada. ada. Ustadz suami saya sudah. Eh, Macam-macam. Ibu kan punya anak laki-laki nanti -laki, menjadi seorang suami. Sampaikan materi ini kepada dia. Bagaimana seharusnya pemimpin rumah tangga? Ternyata rumah tangga itu tidak segampang yang kita bayangkan ya Ibu. Kalau kita nonton TV kan, oh jadi jadi punya istri punya suami itu kan bayangannya indah. Ternyata setelah dijalani banyak masalah. Bapak Ibu yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala ciri pemimpin rumah tangga yang ideal yaitu berilmu sebelum berumah tangga. Gampang lah Ustaz berilmu nanti menyusul itu dengan dengan waktu subhanallah. Enggak bisa, enggak bisa. Berapa banyak berapa banyak pasangan muda cerai? Setahun, dua tahun, tiga tahun, baru punya anak satu, baru anak dua cerai. Apapun masalahnya sama-sama dua-duanya gak punya ilmu. Wallahi Baik. Yang pertama, Ilmu apa yang harus diketahui oleh seorang pemimpin rumah tangga? Pertama, seorang ayah ini harus tahu sifat dan karakter pemimpin rumah tangga. Nanti saya coba jelaskan, saya coba turunkan ayatnya, saya coba turunkan hadisnya, bagaimana sifat dan karakter pemimpin rumah tangga itu, bagaimana? Apakah harus keras, apa batas-batasannya, bagaimana seharusnya, apa kewajibannya? Bagaimana sifat dan karakternya itu nanti dijelaskan. Kemudian, yang kedua, pemimpin rumah tangga itu harus mengetahui hak dan kewajiban setiap anggota rumah tangganya. Harus tahu, saya pemimpin, saya seorang suami. Harus tahu apa kewajiban suami, apa hak seorang suami. Oh, suami punya istri. Apa kewajiban seorang istri terhadap suami? Apa hak seorang istri terhadap suami? Oh, saya punya anak. Anak saya satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, saya harus tahu apa hak anak-anak saya dari saya, apa kewajiban anak-anak saya terhadap saya. Kan, kalau begitu rukun, damai, dan akan timbul keharmonisan. Ini kan yang masalah. Yang masalah apa? Bapaknya mengatakan ini anak anakmu uruslah ini. Saya tugasnya nyari nyari duit aja. Ini masalah. Sehingga nanti anak suaminya, suaminya ini ini yang sering terjadi. Suaminya ketika ibunya sedang ngobrol dengan anaknya, nanti ibunya masuk kamar. Ditanya sama suaminya, tadi anakmu bilang apa itu? Mau tahu, subhanallah. Nanti ibunya bilang, ngomonglah sama sama anakmu anakmu itu subhanallah ini ini banyak terjadi jadi seorang ayah malas ngomong sama anaknya dia berprinsip itu anak kamu pendidikannya kamu atur subhanallah salah bapak ini kalau ada bapak bapak ini salah pendidikan yang ditanya itu bukan ibunya nanti di akhirat ya pada hari itu ayah kabur dari anaknya istri kabur dari suaminya. Kenapa? Kenapa anak kabur dari ayahnya? Kenapa ayahnya kabur juga dari 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 anaknya? Karena ayahnya tahu ketika di padang mahsyar dikumpulkan hari hisap itu, ayahnya tahu dia nggak ngurusin dengan baik itu anak, sehingga khawatir nanti anaknya nuntut di akhirat. Anaknya juga takut sama ayahnya. Kenapa? Karena anaknya juga tahu dia nggak memberikan hak seorang ayah kepada dia nggak memberikan hak kepada ayahnya, sehingga nanti ayahnya nuntut suami sama istri perang di situ. Kenapa? Dia tahu ayah suami ini tidak memberikan hak istri. Nanti istri yang nuntut di akhirat. Makanya dia nggak mau dekat. Begitupun istri tahu tidak memberikan hak terhadap suami sehingga dia nggak mau dekat dengan suaminya ketika di akhirat. Ini bahaya bapak ibu. Jadi tidak sesederhana itu masalah rumah tangga ini. Jadi nanti tanya bu, ibu tanya sama suami ibu. Ini bapak-bapak yang dengar ini. Coba nanti ditulis, di ditulis. Apa itu hak seorang istri, apa itu hak seorang suami, apa itu kewajiban istri, apa kewajiban suami, apa hak anak-anak, apa? Itu perlu ditulis sehingga tahu dan saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, seorang kepala rumah tangga harus mengetahui doa untuk keluarga. Hmm. Saya udah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa keluarga dalam Al-Quran yang diceritakan itu bapaknya. Bapaknya, suaminya, bukan istrinya. Jarang Allah menceritakan tentang istrinya kecuali saat ngandung. Siapa? Istrinya Ali, istrinya Imran, Hanna. Kemudian saat mengandung, Maryam. Saat mengandung, dijelaskan. Selebihnya itu suami yang berperan. Nuh dengan anaknya suami. Nuhnya yang kena tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh yang kena tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dengan anaknya. Ibrahim yang disentuh. Bukan bukan istrinya yang disentuh. Ibrahimnya yang di yang ditampilkan dalam Al-Qur'an. Nabi Zakaria, Nabi Zakaria-nya ditampilkan dalam Al-Qur'an. Keluarga Imron, Imronnya ditampilkan dalam Al-Qur'an. Imron nama laki ini bukan seorang nabi, tapi namanya tercantum sebagai nama Al-Quran. Bukan hanya Imran, keluarganya sekaligus. Subhanallah. Ini luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu, ini perlu diketahui. Pertama mengetahui sifat karakter pemimpin. Kedua mengetahui hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Suami, ya istri, ya anak, dan seterusnya. Kemudian mengetahui doa untuk keluarga. Nah ini kita ini kadang-kadang berdoa gak tahu doanya bagaimana. Makanya kadang-kadang, kadang-kadang meleset, nggak sesuai. Saya doa apa, hasilnya apa. Nah. Baik bapak ibu yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat dan karakter pemimpin rumah tangga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. صدق الله العظيم. An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu, suami itu adalah qawwam bagi perempuan atau istri. ini penting ini. Saya ulangi, laki-laki itu punya sifat qawwam bagi perempuan. Apa itu kawam? Dari sifat dan karakter pemimpin rumah tangga, sifat yang pertama kali harus ditampilkan seorang ayah, seorang suami di hadapan istri ya Pak. Bukan di hadapan temannya. Bukan hebat jago di luar rumah. Di, kan, di dalam rumah sama istrinya takut. Subhanallah. Ini kan ada ya Bu. Ada istilah suami-suami takut istri. Subhanallah. Ini hanya terjadi di zaman sekarang ini. Saya bingung kok suami takut sama istrinya. Padahal dia di luar, di luar, di luar itu menjadi singa di kantornya itu, pemimpin besar, ditakuti. Sampai ke dalam rumahnya kayak kucing. Subhanallah. Ada, ada kayak seperti ini bu. Ada, oh banyak. Subhanallah. Dengan alasan apa? Oh Ustaz, saya tidak bisa jauh dari istri saya. Istri saya belahan jiwa saya. Subhanallah. Anda tidak paham bagaimana jadi pemimpin. Yang begini, nanti ada hadis yang mengatakan. nggak akan sukses sebuah rumah tangga, sebuah kaum, sebuah urusan ketika dipimpin oleh perempuan. Karena perempuan nggak cocok jadi pemimpin. Gak Allah kasih sifat awam. Nanti saya akan bahas, apa itu kawam? Ini masalah. Masalahnya, suami-suami takut istri. Suami tidak perlu takut sama istri. Istri yang harus takut sama suami itu baru benar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laki-laki itu punya sifat kawang. Apa itu kawang? Kawang, bapak ibu itu diambil dari kata "kona" Apa itu artinya? Secara makna secara bahasa artinya adalah berdiri tegak. Jadi qama qa'im itu artinya berdiri tegak lurus, tidak mencong. Itu namanya kaim. Jadi laki-laki itu harus berdiri tegak, tegar. Tidak belok sana, tidak belok sini. Kalau bahasa sekarang tidak mencela celi Kalau bahasa sekarang tidak apa? tidak cengangas cengenges. Jadi seorang laki-laki di hadapan perempuan itu harus tegar berdiri tegak. Itu di antara maknanya. Makanya Al-Quran subhanahu Al-Quran itu mengatakan perintah sholat. Aqimu sholat. Dirikan sholat dengan tegak. Dengan tegak lurus. Jangan main-main. Aqimu sholat. Bukan sholat. Bukan. Bukan sholat lah, bukan. Akimu dirikan. Ibarat bangunan, didirikan itu apa? Perlu pondasi Baru dia bisa berdiri tegak. Ya, suami kalau nggak berdiri tegak, tegar menjadi seorang laki-laki dia dapat istri. Nah, masalah. Dia kawamnya hilang. Kawamnya hilang. Kemudian yang kedua, yang kedua, seorang suami itu, makna dari kata kaim, itu artinya mengambil alih artinya mengambil alih. Makanya makanya seorang suami itu mengambil alih seluruh hak-hak istri dari rumahnya pindah kepada dirinya. Mengambil alih seluruh kewajiban ayahnya pindah kepada dirinya. Qa'im, wow Itu suami, Pak. Ibu ya, bapaknya harus punya sifat ini. Mengambil alih seluruhnya. Pakaiannya Tempat tidurnya, makan semuanya diambil alih oleh seorang suami. Itu namanya qawam. Kemudian yang ketiga, itu pengganti. ini itu artinya pengganti. Qanahu, menggantikan. Benar, karena memang seorang istri dalam Islam itu perlu wali. Perlu seorang laki-laki untuk menemani. Di Arab Saudi, ada perempuan yang mau sekolah, perempuan yang mau umroh haji, itu harus ada mahrum. Mahrum itu pasangannya. Dalam Islam, perempuan itu tidak dibiarkan sendiri, Pak. Tidak. Dalam Islam, perempuan itu tidak dibiarkan jalan sendiri, hidup sendiri, tidak. Dalam Islam itu, perempuan dimuliakan harus ada salah satu seseorang yang menemaninya. Itulah Islam tuh ibu-ibu ini ini bahagia karena ibu di dunia ini akan dijaga terus. Ustaz, gimana lah saya dijaga, nih, Ustaz? Saya ini suami udah nggak ada, subhanallah. Anak ibu itu punya ibu, walaupun anak itu udah menikah. Itu milik ibu, surganya di perempuan, di ibunya. Subhanallah. Jadi, kaim itu pengganti. Yang ketiga, yang keempat, kaim itu, kaim yang kumu, itu artinya melaksanakan melaksanakan seluruh tugas dari seorang laki seorang ayah kepada seorang suami tanpa sedikit pun yang terlalaikan kemudian yang terakhir berarti menanggung menanggung maka suami itu punya sifat qawam yaitu menanggung seluruhnya Bukan hanya nafkahnya ibu. Apapun yang terjadi oleh sang istri itu semua ditanggung oleh seorang suami. Dari pakaiannya, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, kebutuhan sandang, pangan, papan itu. Itulah sifat kawam, Bapak. Maka apa itu kawam? Apa itu kawam? Kalau kita melihat dalam Quran, An-Nisa 34, Kawam itu artinya pelindung. Itu arti secara bahasa dalam terjemahan Kementerian Agama. Kementerian Agama, tapi setelah ditelusuri kalimat kawam, itu tidak sesederhana pelindung. Kementerian Agama menerjemahkan kawam itu pelindung, laki-laki pelindung bagi perempuan, tidak sesederhana itu. Allah mengatakan kowam itu tegas, tegar. Kawam itu mengambil alih dari ibunya, dari orang tuanya, ambil alih. Jadi pengganti dari seorang ayahnya. Kira-kira ayah sama anaknya cinta tidak, sayang tidak, baik tidak, pasti. Maka ada suami yang nggak baik itu nggak kowam. Kemudian melaksanakan tugasnya dan menanggung, subhanallah luar biasa. Allah Subhanahu menjelaskan sangat luar biasa. Nah, kalimat qawwam itu ala wazan faal kalau dalam ilmu syaraf, faal. Faal itu dalam ilmu nahu namanya siroh mubalaghah. Apa itu siroh mubalaghah? Siroh mubalaghah adalah sebuah kata yang maknanya itu lebih sangat banyak dan kuat atau bisa dibahasakan dengan mahang. Saya kasih contoh. Bu, kamu mubalaghah dalam ilmu nahu itu ada beberapa. Di antaranya ada fa'in. atau kalau di sini ada fa'al. Kalau dalam uh, dalam wazan yang lain itu ada namanya fa'il. Saya kasih contoh. Rahima dalam bahasa Indonesia itu artinya sayang. ya yarhamu. Artinya sayang. Saya memiliki sifat sayang. Saya disebut dengan ana rohimun. Ana apa? Ana rohimun. Saya memiliki sifat sah, sayang. Tapi ada sebuah zat yang rasa sayangnya begitu luas. Begitu dalam. Subhanallah. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak menamai dirinya rahim. Tapi Allah menamai dirinya rahim. Nah kalimat rahim Bismillahirrahmanirrahim. Itu sirah mubalaghah. Artinya Allah itu maha penyayang dan pengasih. Uh, jadi kasih sayang Allah itu lebih besar dari kasih sayang manusia. Kasih sayang manusia itu gak ada papanya. Apa gak ada papanya. Apa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-rijalu qawwamun Laki-laki itu Itu adalah benar-benar harus berdiri tegak untuk melindungi istri istrinya. beralih tugas dari orang tua. Benar-benar kawan seorang suami itu benar-benar menjadi pengganti yang kuat dari ayahnya. Suami itu adalah harus benar-benar dan kuat dalam itulah makna kawan. Karena Allah menggunakan syukur mubalagah. sirah mubalara anak-anak ibu kata ibu begini ini apa lausat sirah mubalara ini subhanallah ibu mungkin bingung si sirah mubalara sirah mubalara itu adalah yang saya jelaskan tadi sebuah kata ya yang maknanya lebih dalam itu namanya sirah mubalara seperti yang saya jelaskan tadi anak-anak ibu insyaallah faham ini nanti pada Pada waktunya akan paham makna surah macam karena ada pelajaran nahu nanti yang lebih dalam di pertemuan ketika mereka sudah agak besar. Jadi itulah seorang laki-laki itu kuam. Jadi nggak ada istilahnya laki-laki cengenges, cengar, cengir, kemudian uh, mencile-mencile. nggak melaksanakan tugas, nggak tegas, nggak uh, ada itu. Nggak ada. Namanya rijal, rojul, rojul, kuah. Nah. Jadi itulah makna kawang. Dalam ilmu nahu ini juga menarik ini Setelah saya kaji dalam ilmu nahu untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar ada istilah dikenal dengan ismu tafdil yang berarti lebih seperti Muhammadun akbaru min Umar. Muhammad lebih besar dari Umar. Ini penting ini. Jadi saya ulangi, untuk menyatakan sebuah kata itu lebih hebat, itu dalam ilmu Nahu ada dua. Ada dengan siroh mubalaghah, ada dengan ismu tafdil. Ya. Ismu tafdil itu dari kabir menjadi akbar. Dari sogir menjadi aswar. Artinya apa? Lebih. Muhammad akbar min umar. Muhammad lebih besar dari umar. Uh, Fatimah asghar min zakiyah. Contoh saja. Ya. Fatimah itu lebih kecil daripada zakiyah pertanyaannya nantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam kalimat qawwam menggunakan shighah mubalaghah dan tidak menggunakan isim tafdhil padahal isim tafdhil juga bisa seharusnya tapi Allah menggunakan shighah mubalaghah kenapa karena isim tafdhil adalah sebuah kata yang digunakan kepada sifatnya yang sama pada kedua belah pihak namun karena ada kelebihan pada salah satu di antaranya, makanya dilebihkan. Tapi syaratnya adalah mempunyai sifat yang sama. Muhammad dan Umar itu sama-sama laki. Maka pantas di situ dengan akbar. Muhammad lebih besar usianya, lebih besar ilmunya, lebih besar ukuran badannya dan lain-lainnya. Sama. Muhammad dengan Umar sama-sama laki. Memiliki kesiri, kemiripan sifat. Sama. Subhanallah. Tapi Bapak Ibuku, Sedangkan laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sifatnya berbeda. Karakternya sangat jauh. Fisik dan kemampuannya sangat beda. Sehingga Allah Jalla wa'ala tidak menggunakan kalimat isim takdil dan menggunakan isyirah mubalagah. Subhanallah. Ini pentingnya ilmu nahu ini dalam dalam kajian Quran. Makanya saya heran kalau ada perempuan yang bilang begini. Ustaz, Islam ini nggak adil. Oh, kenapa? Masa, Ustaz? Warisan perempuan lebih sedikit. Enggak. Kita harus sama. Ukurannya sama. Laki perempuan harus sama. Harus setara. Subhanallah. Islam mengajarkan perempuan nggak akan bisa mencapai puncak seorang laki-laki. Gak akan bisa. Karena sifatnya beda, nanti akan dijelaskan. Gimana perbedaan laki-laki dan perempuan? Dari fisiknya aja udah beda, Bu. Dari kekuatannya aja udah, udah nampak beda. Jadi, itulah kehebatan Quran. Quran menggunakan siroh mubalaroh yang karena memang perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan siroh mubalaroh. Dan tidak bisa disamakan. Maka nanti Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu juga Allah laknat. Jangankan menyerupai ibu, bencong waria. Jangankan itu. Laki pakai baju perempuan aja itu kena laknat. Itu masalah itu dalam Islam. Anak ibu, ibu punya anak. Laki-laki, ibu dandanin, ibu lucu-lucuin, bapak lucu-lucuin. Seperti perempuan. Uh, dosa besar itu. Besar besar. Ini bahaya ini. Nanti akan timbul seorang jiwanya nanti akan berubah. Ini bahaya. Jadi sifat dan karakter pemimpin rumah tangga itu Allah gunakan dengan surah Mubalaghah yang artinya ingin menjelaskan bahwa laki-laki perempuan itu sifatnya berbeda tidak sama. Nah, apa makna qawwam? Ibnu Abbas mengatakan qawwam itu adalah umara. Qawwam itu adalah pemimpin. Jadi suami adalah pemimpin atas perempuan. Imam Zamakhshari dalam tafsirnya Al-Kashar. Beliau mengatakan, laki-laki itu adalah pemimpin pemimpin yang memerintah dan yang melarang. Serta menguasai istrinya itu. Jadi, saya ulangi. Seorang suami itu, kata Imam Zamakhshari, itu pemimpin yang merintah dan melarang. Maka saya punya istri, itu saya perintah berbagai macam perintah saya larang berbagai macam larangan karena saya menguasai istri saya apa kata beliau seperti pemimpin negeri terhadap rakyat rakyatnya menguasai jadi benar-benar seorang istri itu di bawah komando seorang suami dan seorang suami harus menunjukkan dia itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga sehingga yang dipimpin pun mau untuk mengikutinya. Ini kan masalah. Masalahnya apa? Seorang suami nggak mencontohkan dia itu pemimpin dalam rumah tangganya. Sehingga istrinya juga pintar dalam berkelit. Istrinya juga tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena suaminya tidak pandai dalam memberikan sifat dan karakter kawam tadi. Jadi kalau ada suaminya, istrinya marah, suami istrinya melawan, itu karena suaminya juga tidak menunjukkan sifat kepemimpinan. Tapi kalau sudah suaminya menunjukkan sifat kepemimpinan, istri taat karena ibu yang dirahmati Allah. Suami itu selama gak maksiat ikuti perintahnya. Walaupun gak sejalan sama kita. Saya kasih contoh. Contoh kecil aja. Ada suami dengan istri pergi ke rumah neneknya. Maaf. Pergi ke rumah ayahnya, mertuanya. Ini udah lama ini kisahnya. Ini cerita dulu orang dulu. Istrinya ini, ini seorang suami ini, ini memanjakan istrinya. Ini suami ini memanjakan istrinya. Nah, sifat perempuan kalau dimanja. Mohon maaf ya, saya katakan. Itu menunjak, mohon maaf. Ya. Itu begitu perempuan itu. Jadi ketika dikasih hati, mintanya apa? Minta jantung. Subhanallah. Itulah sifat perempuan itu begitu. Makanya harus tegas. Sampai akhirnya, ini perempuan punya suami. Kata suaminya apa? Ayo, kita pulang. Oh istri ayo kita pulang. Kata istrinya. Enggak, suami ini nyari istrinya di mana gitu mana istri saya mana istri saya karena karena keluarganya banyak mana istri saya mana istri saya dan kata si uh, yang mendengar ya si istri ini istri ini di, diingatkan oleh adiknya hehe eh, itu kamu tuh dicari sama suami kamu itu kenapa suami kamu itu mau pulang itu katanya tuh nyariin kamu Ntar saya yang, yang, ini. Kalau saya bilang pulang baru pulang. Subhanallah. Ini, ini yang begini-gini nih masalah dalam keluarga nih. Istri itu taat aja udah. Itu kan gak maksiat itu. Walaupun mungkin masih ada uh, masih ada sesuatu yang ingin diobrolkan yang sifatnya juga tidak penting-penting amat sudah ketika diperintahkan ayo pulang pulang udah langsung Makanya nanti nanti ada hadisnya ketika pembahasan kriteria ibu rumah tangga menurut Al-Quran dan Sunnah. Gampang. Gampang. Sholat, puasa, jaga diri, taat suami. Ibu mau masuk surga manapun, pilih. Subhanallah. Pilih. Itu ada hadisnya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya suaminya ribo. Suaminya ribo. Ini abis ini nih, ibu tanya bu, sebelum suaminya meninggal. Karena kalau udah suami meninggal, nggak tahu tuh itu ribo apa enggak itu. Jadi istri jangan banyak bant sama suami karena surganya di suami, bukan di bapaknya lagi. Jangan merasa apalagi naudzubillah nanti ada istri yang mencari duit. Uh, ini harus dijaga kalau enggak retak ini rumah tangga. Habis ini ibu-ibu ini tolong tanya sama suaminya. Bapak, bapak ini rido enggak sama saya? Kalau bapak yang uh, uh, lama jawabnya, ah itu tanda-tanda belum ribo itu. Itu surganya enggak dapat itu nanti. Sebagaimana seorang anak nanti enggak dapat surganya kalau ibunya enggak ribo. Eh, ini bahaya ini. Maka ibu-ibu gampang masuk surganya. Taati suaminya. suami selama perintahnya benar. Ke pasar. Kata suaminya, setengah jam ya ditungguin. Suaminya bete nungguin. Istrinya kemana, jalan segala macam. Ayo pulang. Enggak belum ini, masih ada yang... Ah, ini masalah ini. Ini masalah rumah tangga. Nah, jadi ibu, istri-istri Nabi itu, itu punya posisi sama Nabi. Punya kelebihan-kelebihan di sisi Nabi. Khadijah itu punya posisi di sisi Nabi SAW. Orang yang paling beliau cintai istri itu Khadijah nomor satu. Tidak ada yang lain. Khadijah. Nah, suatu hari Aisyah itu kesel. Apa bahasa perempuan itu? Cemburu. Cemburu ya, Bu? Ah, cemburu. Cemburu. Kemudian Aisyah ini kan pinter. Anaknya pinter. Anaknya siapa ini? Anaknya Abu Bakar. Pinter luar biasa. Cerdas. Yang mulainya dengan sesuatu bukan rumah tangga, tiba-tiba masuk ke rumah tangga. Beliau mengatakan begini, Ya Rasulullah, kalau kamu punya seekor kambing, kemudian kamu akan memasuk, uh, ada dua ladang. Satu ladang, ini rumputnya udah nggak bagus. Ladang kedua, ini rumputnya bagus. Masih hijau. Kira-kira kambingnya mau kamu masukkan kemana ya Rasul? Kata Aisyah sebagai seorang istri. Kata Nabi. Kata Nabi apa? Ya saya akan masukkan kambing itu kepada kepada tanah hijau itu tadi. Nah, baru Aisyah masuk. Nah, ini nih saya menang. Karena apa? Aisyah ingin mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu memilih rumputan yang hijau, ya. Mengapa kamu masih mengingat-ingat wanita tua itu? Kecemburuan Aisyah kepada siapa? kepada Khadijah. Mengapa kamu masih mengingat wanita tua? Siapa maksud wanita tua itu? Khadijah. Karena yang sering disebut itu Khadijah, 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 Khadijah. Dan yang dimaksud dengan rumputan hijau itu Aisyah karena Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Rumputan yang tidak uh, bagus itu maksudnya adalah Khadijah karena Khadijah adalah wanita yang tidak uh, tidak tidak gadis. Kemudian kata Rasul, "Loh, tadi nanya kambing kok tiba-tiba ke keluarga?" Kata Rasul, Rasul pun pintar. Wahai Aisyah, "Ma'abdalya, ma'adalani Allah khairan minha." Allah enggak akan pernah ganti istri kepada saya yang lebih hebat daripada Khadijah. Hmm, digituin oleh oleh siapa? Oleh oleh uh, oleh Rasul. Kaget Aisyah. Uh artinya Khadijah itu memang enggak akan bisa terganti. Tapi Rasul kasih empat alasan. Rasul kasih empat alasan mengapa istrinya itu benar-benar menjadi favorit Rasul. Pertama, ketika orang-orang berdusta dia percaya. Kedua, ketika orang-orang kufur dia beriman. Ketiga, ketika istri saya yang lain tidak punya anak termasuk Aisyah itu ndak punya anak dari Aisyah dari Khadijah keluar enam anak. Enam anak keluar. Subhanallah. Ada satu lagi ini saya lupa. Intinya Rasul SAW punya alasan empat. Di mana alasan ini Khadijah gak punya. Sehingga apa? Khadijah Aisyah pun diam. Nah, maka Bapak Ibuku habis ini tanya. Maka jadikan suami ibu itu lengket sama ibu. Oh, pokoknya nggak mau kemana-mana. Pokoknya sama saya itu, suami saya. Nah kalau Ibu sudah bisa menjadikan lengket seperti itu, maka yakinlah suami ibu rilbaw dengan ibu. Tapi kalau dia di rumah males, kemudian cemberut, istrinya juga tidak nampak baik di hadapannya, wow, dia akan pergi. Ini sifat dan karakter seorang pemimpin rumah tangga, yaitu menjadi pemimpin bagi seorang perempuan. Kemudian pertanyaannya, kenapa laki-laki Allah berikan karakter kawam? Kenapa? Ar-rijalu Jawaban yang pertama, bima fadwalallah ba'aduhum ala wa bima Ibn Atiyah mengatakan dalam tafsirnya, karena laki-laki diberikan kelebihan atas perempuan. Ini eh, enggak, enggak bisa dipungkiri, Bu. Laki-laki diberikan kelebihan. Apa? Yang pertama kemampuan berperang. Fisiknya laki-laki lebih kuat. Yang kedua dan gak pernah ada kisah dalam sejarah manusia. Fisik perempuan itu lebih hebat dari laki gak ada. Kalaupun ada satu dua. Selebihnya laki lebih kuat. Karena memang takdirnya begitu. Kedua, kesempurnaan agamanya. Laki-laki itu gak ada head, gak ada melahirkan. Gak ada nifas. Dan dengan kesempurnaan agamanya, dia bisa berjihad, dia bisa azan, dia bisa khutbah. Yang ini semua nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Kemudian yang ketiga, kesempurnaan akalnya. Rasional. Karena dalam eh, dalam hukum nanti menghukumi sebuah sesuatu, itu perlu akal bukan perasaan. Nah, ini di pesantren Hijaz ini, ibu-ibu nanya, Ustaz, kapan lah bisa jenguk ini Ustaz? Yang nanya siapa? Ibu-ibu. Subhanallah. Suaminya tenang aja. Kenapa ibu ini minta ke pesantren mulu? Kangen. Itulah seorang perempuan. Memang begitu. Perasaannya lebih dahulu dibanding dengan 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 akalnya. Itu perempuan, Bu. Harus diakui. Gak bisa gak diakui. Makanya nanti perempuan dicaci dikit nangis. Coba ibu dicaci dikit sama teman, teman aja. Oh, nangis. Habis itu apa? Gak bisa baikan. Lama, setahun. Memang begitu. Kalau laki dicaci, eh, ente item. Biasa aja dia itu. Karena perempuan perasaan. Nanti ada istri nabi yang dihina nangis. Ada itu. Nanti ada setelah ini hadisnya. Nah, karenalah kemudian yang keempat, wabima anfaqu min amwalihim karena laki-laki itu memberikan nafkah mustamirroh. Nafkah yang terus-menerus. Enaknya sebagai seorang perempuan tuh ada yang nafkahin. Subhanallah. Laki-laki pusing dia nyari nafkah bagaimana. Subhanallah. Jadi laki-laki itu tugasnya mencari nafkah. Dan terus-menerus. Itu bukan hanya sampai satu semester. Bukan. Sampai seorang suami meninggal dunia. Baru selesai urusan nafkah. Itulah sebabnya tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Termasuk hakim, ulama, imam besar. Itu semuanya laki-laki. Karena apa? Karena kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan kepada laki-laki. Dan para pemimpin adalah karena memiliki, mereka memiliki sifat kawang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari beliau bersabda lan yufliha qaumun walau imra'atan tidak akan beruntung dan sukses sebuah kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpinnya maka rumah tangga yang pemimpinnya ibu-ibu itu pasti bermasalah apalagi ibu-ibunya jadi menteri ha, ini nambah masalah nggak cocok jadi menteri apalagi jadi presiden itu lagi nambah masalah apalagi jadi ketua DPR itu lagi masalah karena memang Allah enggak menitipkan sifat kawam itu pada perempuan. Enggak menitipkan itu. Saya mau tanya sama ibu. Ibu, kalau melihat ibu-ibu. Ini ibu nih perempuan. Melihat ibu-ibu, ibu-ibu yang lain. Gayanya kayak laki-laki begitu. Marah kemudian. Oh, begitu tugas. Ibu suka apa enggak? Ibunya aja enggak suka. Apalagi laki-lakinya. Begitulah. Jadi perempuan itu kodratnya punya sifat malu tertutup semakin malu semakin mahal itu perempuan laki semakin malu semakin gak berharga laki itu kowam tegas jantan makanya perempuan itu rata-rata oh ini jantan gak nih Wah, dia mencari yang jantan itu memang begitu nah jadi ada so nih kisah nyata jadi istrinya punya kemampuan ibu istrinya punya kemampuan ekonomi. Akhirnya apa? Di rumah itu yang berkuasa istrinya. Suatu hari suaminya ini suaminya ini menegur anaknya. Eh, fulan kamu jangan melakukan itu. Apa kata istrinya? Jangan kamu sentuh sentuh anak itu. Biarkan anak itu dia lakukan apapun. Subhanallah. Tahu anak itu? Sekarang jadi apa? Anak itu sekarang tidak punya komunikasi walau satu kata dengan ayahnya sudah bertahun-tahun lamanya. Sebab apa? Di deking. Inilah masalah. Masalah perempuan. Nah, perempuan tuh nggak boleh jadi pemimpin. Kemudian kawamnya Rasulullah SAW jalan menjaga istrinya yang dihina. Ada hadis dari Anas bin Malik Anasin kala balagha anna hafzah. Jadi istri Nabi itu ada beberapa ibu, di antaranya adalah Sofiya. Sofiah ini, Sofiah ini binti Huyai. Huyai ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi dan beliau adalah musuh Nabi di Madinah. Kalah perang. Kalah perang. Jadi Huyai ini adalah musuh Nabi. Tapi Sofia itu anaknya. Jadi istri Nabi. Gitu. Jadi istri Nabi. Nanti ada lagi contohnya Ikrimah bin Abu Jahat bin Abu Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Tapi Islam. Tapi Islam. Tapi bapaknya dedongkot is dedongkot kafir. Nah, ini 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 ada zaman Nabi, zaman Nabi ini. Jadi ketika ada seorang anak soleh luar biasa, baik luar biasa. Bapaknya penjahat, itu gak ada urusan dalam Islam. Itu gak ada urusan. Mau bapaknya penjahat gak ada urusan. Walaupun bapaknya penjahat kayak bagaimanapun, ketika dia muslim baik soleh, maka dia adalah orang soleh muslim. Jangan ungkit-ungkit bapaknya. Nanti ada hadis bagaimana para sahabat menjaga betul untuk tidak membaca surat tabat syada abilah diwatar. Karena di situ ada kisah paman Nabi menjaga itu. Nah, suatu hari Sofia ini keturunan Yahudi bu. Yahudi itu, kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah keturunan Nabi. Orangnya cantik-cantik, luar biasa. Putih-putih, ganteng-ganteng, mancung-mancung, luar biasa. Memang Allah berikan kelebihan fisik itu kepada orang Yahudi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat orang Yahudi, itu luar biasa itu fisiknya. Suatu hari, Sofia mengetahui bahwa Hafsah, Hafsah ini istri Nabi juga. Istri Nabi, anaknya Umar. Jadi Umar punya anak namanya Hafsah. Nikah sama Nabi. Jadi Umar itu orang Nabi. Hafsah mengatakan kepada Sofia apa? Bintu Yahudi. Kamu adalah anak seorang Yahudi. Digituin, Bu, perempuan digituin aja, nangis. Nangis. Ya, ini kenapa? Kenapa Hafsah mengatakan seperti itu? Karena kecantikan daripada Sofiah yang sangat luar biasa sehingga timbul rasa apa? Rasa cemburu. Wajar memang. Mak itulah perempuan tuh perasaan banget dia. Hati-hati dengan perempuan. Perasaan sekali. Nah, karena tahu ini, wah ini wanita cantik banget, nanti saya kalah sama Nabi ini. Bagaimana cara biar dia, biar Nabi gak suka sama dia, biar dia juga gak suka sama Nabi. Oh iya, bilang aja bintu Yahudi. Anak Yahudi kemudian nangislah Sofia. Fadakhala 'alaiha an-nabi alaihi wasallam wa hiya Kemudian Nabi masuk kepada Sofia dan Sofia menangis. Kemudian Nabi berkata, "Ma yubkiki?" Wahai Sofia, apa yang membuat kamu menangis? Kenapa nangis? ini kawamnya seorang ini nih, kawamnya seorang seorang laki-laki. Ketika istrinya nangis, tanya, "Kenapa?" Peluk, ambil badannya. Jangan bilang, "Gak usah nangis." Gak menyelesaikan masalah itu. Ah, subhanallah. Ada itu yang begitu. Subhanallah. Banyak itu. Jangan menangis. Air itu enggak menyelesaikan masalah itu. Subhanallah. Ini ini enggak kawam ini. Laki-laki yang kawam itu menjadi pelindung bagi bagi istri yang menangis. Ditanya oleh Nabi, Buki, kenapa nangis?" Apalagi uh, istri Nabi Sofia ini nikah muda dengan Rasulullah SAW. Kenapa nangis? Kemudian kata kata Sofia, qalat li Hafsah inni bintu Yahudi. Sungguhnya Hafsah mengatakan kepada saya, saya ini orang ya, saya ini anak putri Yahudi. Nangislah dia. Kemudian datanglah Rasul dan mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofia, ini lihat bagaimana Rasul mengajarkan istri sampai kata-katanya ibu itu disusun. Disusun. Jadi kalau ada ibu-ibu kadang-kadang nanya sama suaminya, Pak, ini gimana ya cara ngomongnya? Pak, ini gimana ya cara nulisnya? Pak, ini gimana ya kata-katanya? Itu wajar. Saya pun kadang-kadang begitu. Itu istrinya, ini gimana ini cara nulisnya? Subhanallah, saya, gimana ini? Masa nggak bisa nulis? Begini? Akhirnya udah, ya udah, sini, sini. Saya yang nulis. Tolong tulisin. Kadang-kadang begitu perempuan itu. Sampai si kecil itu diajari sama Nabi SAW sebagai seorang suami. Kemudian Nabi mengangkat derajat seorang sofiah. Wahai Sofia, kamu itu adalah putri seorang Nabi. Siapa maksudnya? Harun. Nabi Harun. Karena Sofia ini kalau diurut, naik ke atas itu sampai ke Harun. Dan Nabi paling banyak diutus itu ke Yahudi. Nabi paling banyak. Yusuf, Musa, uh, Zakaria, Yaakob, Ishak itu semua turut ke Yahudi itu. Yahudi itu. Yang ke Arab itu Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan, sungguhnya kamu itu adalah putri seorang Nabi Harun. Kata, kata Rasulullah SAW. Wa inna amma kila nabiyun. Dan sesungguhnya paman kamu itu Nabi. Siapa maksudnya? Musa. Musa dan Harun baik keluarga. Wa inna kala tahta Dan sekarang wahai Sofia, kamu ini di bawah seorang nabi. Maksudnya apa? Suami kamu itu nabi sekarang ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan alasan apa dia mengejekmu? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan menegur istrinya siapa? Hafsah. Kemudian Rasul berkata kepada Hafsah, "Tsumma qala ya Hafsah." Hafsa bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Bagaimana Nabi ini, Nabi itu contoh terbaik. Jangan cari contoh kecuali daripada Nabi. Ketika istri sedih, datang tanya sebabnya, kasih solusi. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, kasih solusi yang benar-benar solusi sehingga tidak akan lagi terjadi hal seperti itu. Maka dalam kisah ini, ketika Sofiah dikatakan oleh siapapun. Di sindir-sindir anak Yahudi, dia dengan bangga mengatakan, "Saya anak Nabi, paman saya Nabi, suami saya Nabi. Ente mau, mau, mau mencaci dari mana? Itu solusi yang benar-benar solusi dari seorang suami yang sangat luar biasa kawam." Gitu, kemudian yang ketiga, ketika ada istri salah, tegur, Pak, tegur, jangan gak ditegur. Lihat bagaimana Allah, Rasul mengatakan, ittaqillah ya Hafsa." takwa sama Allah. Jangan begini caranya. Tegur. Perempuan itu harus ditegur. Jangan gak ditegur. Nah, sudah sampai di sini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna ala Ya, itu turun disebabkan salah seorang istri melapor kepada Nabi. Jadi ada seorang istri datang kepada Nabi. Ya Nabi saya ini wajib jadi tampar sama suami saya. Jangan begitu. Kemudian turunlah ayat ini, yaitu lima ala nisa laki. laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Bima ala Karena telah Allah lebihkan wa bima anfaqu amwalihim karena laki-laki telah memberikan nafkah dan seorang perempuan yang soleha itu adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Ketika perempuan itu bermasalah, ya, eh, nusuz, maka nasihatilah, kemudian tinggalkanlah dari tempat tidurnya, dan pukullah. Dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan jangan pukul, kemudian turun ayat ini, kemudian Rasul mengatakan saya mengkehendaki yang lain agar wanita tidak dipukul, tapi Allah punya cara lain boleh memukul istri dalam bab pendidikan. Subhanallah, begitulah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sifat seorang laki-laki yaitu adalah kawam. Kita baru bahas kawam di sini, kita belum membahas tentang kasih sayang dan teladan. Semoga Allah Subhanahu wa taala umur kita dan mengamalkan apa yang telah kita dengar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.